Kasih orang jam. Mau kena sekali orang. Jam, bawa, mantap. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kita kali ini, teman-teman, banyak dari teman-teman semua yang nanya, bang, collab sama Paris di Pajar, bang, karena muka mirip kali sama Paris. Jadi kasih tau otot-otot mulu. Kalau ini bukan Paris, nggak tanya aku ya. Kau sama Paris. Nanti kuncinya, kalau pasien dia agak tinggi dari posisi segini kan, itu ambil air dari bawah. Gini. Wah, jangan burungnya. Jadi? Burung nanti habis, kalau apa nanti gak pelanggaran. Dia gak boleh mukul kepala belakang ya kan. Pukul aja langsung dibagi-bagi terus, kalau kira-kira mukanya gak dapet. Karena dia banyak yang kayak gini juga, siapa main itu. Gini. Jadi kalau dia gini-gini, ombuknya titiknya. Gak usah, gak boleh, oke? Okay? Jadi kau kan belum pernah jumpa Paris kan? Belum. Jadi ini mungkin kita jumpa kalian sama Paris. Kalau nanti jadi pelatihnya Pajar ya? Ya. Jadi pelatih Pajar. Ya. Oke. Okay? Awas kalau aku kalah habis kau. Jadi kita mau ke rumahnya Paris Fernandes dulu, teman-teman. Kita mau jumpakan Pajar sama Paris Fernandes. Gimana nanti keseruannya? Kita lihat aja, teman-teman ya. Kayak mana nanti keseruannya ketika Paris sama Pajar jumpa langsung. Oh, berani emang? Berani lah. Kayak mana pukulan tercepat itu? Pas yang blender. Oh, itu ada pelindungnya, udah pakai. Udah ada pelindung. Biar enggak darah yang dilan. Mana ini enggak bisa, Wan. Kau pelatih apa kok kayak gitu? Ini dia enggak pelatih rekor anjing dia. Aman. Aman. Oke, okay, kita mau berangkat ke rumah Paris dulu. Ayo. Oke, okay, guys, kita berangkat dulu. Nanti apa dipakainya, Jan? Udah datang kali aku. Iya, kali itu. Dipakainya nanti apa? Sabar, itu lagi jauh. Aku udah gak tahan kali aku, itu ya. Udah bilang, aku udah gak tahan kali. Bagus, pakai aja, Jan. Udah capek aku. Kau latih-latih, Wan. Biar ini, Wan. Nanti kayak mana caranya. Udah gak sabar kali rupanya. Iya, udah gak sabar kali. Nanti aku layak tangan ini. Nah, tumbang kau udah. Tengok nanti. Aku ini menang Pajar. Pelatihnya siapa rupanya? Aku kan. Jadi tinju. Juara semalam ya kan? Besar tuh aku. Aku coba main sepak bola ya. Hah? Aku coba main sepak bola dulu. Coba. Apa tanya? Aku coba main sama si Paris nih. Oh. Gak usah lah, oke. Kamu nanti tuh ditunggu orang mungkin payah ngomong. Main payah kami udah kayak gini udah payah terus makanya. Oke. Siap. Bukan Reza. Yes, itu Paris. Itu Paris jangan ngajar. Ini Pak Paris itu kayak gitu. Udah dokter emang. Oh. Udah. Gimana ini? Pakai? Hah? Ayo, tak gerak kelas. Turun. Mau pakai dulu. Dan. Sale. Ya, siap. Lihat Arifin. Oke, aku udah bersama Paris. Tangan hitam kali. Enggak bilangin le, gini le. Kita ngomong dulu yuk. Ngobrol di sini biar enak kan? Santai, masa nih. Enggak ada sih Marjan. Hah? Ambil aja sarung-sarung tinju ya, kita gak banyak-banyak ngobrol sudah sore. Ya, udah di bawah? Enggak, aku baik. Kau pegang. Aduh, jadi gini lah, Le. Ya kan? Mau ya? Kali. Enggak, ini mau kayak di sana ada warung. Masa langsung mau sparring? Enggak apa-apa. Tapi kamu udah makan juga dari sana? Ya udah. Jadi gimana sekarang? Enggak, gini. Dia nih udah pernah latihan tinju atau belum? Udah, matanya udah pecah-pecah nih waktu. Tengok lah, kan. Gunung Sinabung udah pernah dicelupi ke dalam. Enggak, kalau dia kan enggak ada basic tinju loh, Le. Kan enggak mungkin langsung sparring sama aku. Tinju jalanan dia beda sama kalian. Kan tinju lokal kan, main-main di ring kan. Dia tinju jalanan. Oke, jadi gini Le, kan aku udah jumpa. Ini lah Pajar, Jar, ini Paris. Paris, ini Pajar. Aku udah tahu ya, udah tahu. Cuman Mas, tapi muka kalian mirip loh. Iya, mirip-mirip, tapi masalahnya gini ya. Iya, gimana? Yang namanya harus sparring tinju ini, ya, namanya sparring tinju ini harus ada basic. Weh, basicku melebihi kok. Basicku. Agak bangun apa sih? Kayak mana? Iya. Nah, basic dia katanya udah melebihi kali ini. Tapi yaudah gini aja. Gini aja teman-teman. Gini aja semuanya. Untuk Bang Rian Arifin, untuk kebanyakan. Yaudah teman-teman semuanya. Kebanyakan. Sabar. Kebanyakan. Kita rumahku jauh nih. Kebanyakan. Gak ada suruh pakai baju apa lu? Iya, kita suruh pakai baju. Pakai baju aja. Pakai baju aja. Nanti nampak kali memar-memarnya. Iya. Kau tuh gini loh, kau tuh gak punya basic. Kita gak boleh ibaratnya ini
ini olahraga ini adalah seni, bukan antara kok jangan sok jago lah. Bukan sok jago boy, main jago. Enggak otot aja kalah lu. Kok bujit dia enggak? Dia dari otot juga bisa kita nilai, Luis. Ada dia udah lama, udah ke sekolah tinju. Oke, jadi enggak apa-apa nih, sama-sama belajar diri. Sama-sama belajar diri. Oke. Kau tahan nunggu Eri. Nah, kau pun, udah aku enggaknya. Cuma dia dia. Nanti asin tuh nggak ada lagi. Ayo oh, udah kalau gitu. Aku pun pasti begini loh. Gak apa-apa ini, gak apa-apa. Ya. Aku mau izin sama kamu ini. Ya. Jar, kau kayak mana kau tunggu depan dan jar. Ada semalam orang main pinjol di Maret sana masuk. Hah? Sampai Maret sana itu mau masuk. Itu kan betul. Karena ilmuku yang ku kasih. Udah gini aja. Oke. Okay. Teman-teman semuanya, ya. Ini kemungkinan bakalan prepare. Ya kita saling belajar di sini biar Pajar juga paham. Ya, Pajar juga paham. Sabar, ya. Olahraga ini seni. Olahraga ini seni bukan sok jago. Ya, apa ya? Bisa jago. Suaranya itu takut. Pajar, sini. Kau jangan lari. Res. Res. Pamit balik. Oh, nanti. Kau ambil bagian perutnya. Kau kasih stop latih apa kalau gitu? Bentar, kau banyak ekor. Ekor aja dibanyakan ekor anjing, ya kan? Mana depannya? Ekor anjing aja dibanyakan. Ini depan. Hah? Ya ini lah. Kau nanti harus tahu kayak mana si Paris itu mukulnya kuat 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 kali. Oh, tunggu be. Kau tunggu juga sama penonton kok nggak pakai lama Paris? Dia tidak. Bukti kan otot-otot kau. Nggak perlu kau pakai itu kok karet ban, karet ban, karet ban, karet ban, karet ban. Kita karet ban aja. Otot. Apa itu? Pemanasan lah. Kan gini-gini. Lari kok tunggu dia, Lamaan. Cepat. Mana muat itu tangannya? Udah aku yang paling tinggi lah. Oh, banyak kali gaya kau, kamu betulan hati berarti. Ya gini lah, sekarang kan banyak dari netizen-netizen bilang, "Bang, coba jumpakan Pak." Oke. Bang, coba jumpakan Fajar sama Paris. Sekarang udah jumpa. Ya itu urusan kalian mau siapa yang lewat hari ini enggak peduli kami. Kami yang penting pulang selamat. Enggak, aku kan gini, dia kan berarti kan dalam naunganmu kan. Ya. Adik-adikan dalam naunganmu. Hmm. Bawa kemari, kita kan yang ngomong-ngomong nih silaturahmi. Nah, iya. Kamu sosok jago. Kan memang anak ini kan. Iya, ayo siap. Oke, enggak apa-apa udah teman-teman semuanya prepare aja. Enggak apa-apa nih kan? Enggak apa-apa. Udah. Bisa sekalian belajar tinju juga. Otak-otak ya. Ya enggak, aku pun enggak. Enggak. Udah, ya yuk. Teman-teman semuanya langsung ronde pertama. Sama-sama. Hah? Enggak, setan tadi. Itu balik. Enggak usah balik aja biar beda, biar kena mukamu gitu. Kayak mana pelatih nanti caranya? Caranya apa aja, Li? Ikatkanlah itu belakangnya. Ay. Enggak lurus. Kayak mana? Ngomong apa pelatihmu? Gimana? Kayak mana deh? Apa aja dipukul? Ini. Nah, gimana caranya ngejar? Enggak, gimana kayak gitu? Kayak mana? Gini. Oh, gitu. 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 Kedua. 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 Lurus. Apa lagi nih? Gitu. Ya, oke. Berarti udah diperagakan langsung sama pelatihnya. Ya. Oke, teman-teman semuanya. Luar. Sini. Ronde pertama. Tapi gini teman-teman semuanya ya. Mereka datangnya mendadak, jadi udah mau maghrib. Coach Azmi lagi prepare, lagi ngelatih member teman-teman semuanya. Jadi kita yang pasti nggak brutal, ya. Yang pasti ini hanya biar saling belajar tinju dan Pajar bisa paham bahwa tinju itu adalah olahraga seni, bukan sok jago. Yuk teman-teman semuanya, yuk. Ini nggak ada apa-apa ya kan? Nggak ada. Aman jalan. Udah ada tarikannya kita kan? Wan, Forest sebelah mana? Vector, timer, 4, 3, 2, 1. Kau keluar, kau mau keluar aja. Mulai. Jangan ketawa, Jar. Jangan ketawa, Jar. Semuanya, Jar. Kasih orang, Jar. Semuanya kena sekali, om. Awas kau. Bisa, Jar. Kepala belakang nggak boleh, Jar. Hei, berasa keluar, bebas. Kasih jar. Kau kombo ya kepala saya. Kena. Tunggu aja, siapa ni?
apa jadi apa jadi jatuh. Apa burung? Aduh, nangis. Apa muka? Burung. Enggak, perut. Jalan dulu. Aduh. Sini lah, maju. Mas tangguh kan? Mas tarin kan? Mas tarin. Oke, gak sekali lagi, Jat. Back there. Box. Wajar, buat pukulan mana? Abang aja. Kau tak kena mukul. Wajar, tak apa. Tak apa dia. 10 seconds. Apa kata lu? 3, 2, 1. Op. Stop. Kau. Sini kau. Ambil topengnya tuan. Iya, buat aja enggak apa-apa. Kau di sini mau pukul. Kenapa kau apa kali? Pukul aja. Mandi dia mengelak-ngelak memang. Dia memang paling ngelak. Kau dia ngelak ke kanan, kau pukul ke kiri. Kau dia ngelak ke kiri, kau pukul ke kanan. Jadi dia enggak bakal kena-kena selamanya. Kena kau tadi perutmu sekali. Sakit. Enggak sakit tapi senep kan? Senep. Coba, kayak mana ya kau mukul? Kayak gitu kau. Jangan kayak Iwan juga lah. Udah. Aman lah, aman. Ini dua ronde lagi. Aman kan? Aman. Aman enggak? Bisa, aman. Aman kan? Aman. Aman enggak? Kau pelatih apa kau? Kau pengen bisa. Tungguin aja lah, Mama. Mana. Dua ronde lagi ya. Dua kali ronde. Jangan cuman kau, nanti ditonton orang rame, kau kalah malu ya dong. Tarikan dulu cepat nih. Udah. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ronde 2. Coba timer. Stop. Gitu Jar, santai aja, biar gak capek. Gas, jip, bawa gitu Jar. Mantap Jar. Gas. Tunggu. Keep nice. Mana tatanya? Biar mantap ya. Ada bilian pop mie di sini. Ajar. Kasih jar. Aduh. Tunggu bang. Kau kenapa? Capek. Kau tenang tenang. Minum. Minum dulu. Belum habis rondenya. Belum habis. Habis rondenya jar. Jar. Aku. Aduh. Apa sekali lagi habis. Kena jar. Lima kau jar. Wish. Mantap Jar. Bisa kita main tinju besok Jar. Kok kenapa kau megangnya helm aja Jar? Gas terus Jar. Ah, kau yang aku. Opo. Belum habis waktunya. Second. Main terus pasti. Pasti dulu saja, jangan ngerti itu. 3, 2, 1, stop. Banyak, lumayan. Kedua agak bagus. Ronde kedua agak bagus. Ronde ketiga kok bisa kok mati. Ya. Oke, okay? Ronde ketiga bagus. Kejam. Minum. Portal. Kalau apa tumbuh aja, tumbuh aja nggak apa-apa, nggak usah otak kembali. Sakit tumbuhan dia nggak kan? Orang pakai pengaman kok. Dia caranya, kalau udah capek, diri dulu, keliling, diri. Jangan main pukul-pukul terus. Air apa? Air raki ada bang.
Box. Jangan aja. Jangan senyum, jangan senyum. Tutup, jangan tutup. Tutup, jangan tutup. Tutup, jangan. Bagus. Tapi agak aneh kok tidak, gitu lah, gitu. Tapi harus pukul. Ngapain nyerah? Hah? Berdarah. Enggak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, masih biasa itu. Telan aja. Tumpah sudah di belakang. Jangan udah kena. Ini lagi jarak, ini lagi jarak. Tutup. Tutup. Kalah. Ini kalau jumpa dia lantang hati kebetulan, habis sudah. Habis kali memang. Habis. Enggak, ini pembelajaran untuk kau. Udah. Jadi supaya enggak enakan lantang-lantang orang itu lejar. Ini mungkin edukasi untuk teman-temannya. Jadi memang kalau untuk nama di YouTube kau ini udah bagus. Ya. Siapa yang enggak tahu Pajar yang Arifin? Bukan Pajarnya tapi kaunya. Karena aku pasti tahu didikan Rian Arifin itu pasti bagus. Cuman kau terlampau sok keras orangnya. Tengok kan jadi apa? Jadi abu. Ampun, kamu mengakui baris kuat. Kau akui. Nama gue. Berarti emang kau pun juga pertarung-tarung jalanan ya? Iya. Tinju ampun apa Paris? Ampun. Mungkin di jalanan kuat ya. Karena main atas terus. Kalau main bawah bisa lah. Ya tapi gini. Enggak, maksudnya gini. Mungkin kalau di luar kau bisa jago. Tapi kalau nama di ring tinju susah apa enggak? Susah kan? Diakui kan? Tempo napasnya susah nggak? Susah. Jadi susah. Sini layan, kita ngomong Yan. Kau minta maaf aja lah ke Bagus. Jangan kau tantang lagi dia. Tapi kalau kau mau latihan tinju terus 1 tahun 2 tahun lagi bisa ngomong dia nggak apa-apa. Gimana? Dia senyum nih aku. Lo ini. Hei, jangan yo. Itu yang nonton rame jat. Tapi ya udah gitu. Intinya gini Yan. Ini kan sparring partner seseruan. Jadi ya saling belajar dari antara. Ya bisa dibilang Rian Arifin dan Paris Fernandez collab. Pecah. Udah biasa itu dia. Ya. Tapi collab bukan main berantem. Bukan untuk saja gue ya. Betul. Ya, aku pun juga bukan ini untuk membuktikan. Kau kan ya. Penasaran sama Paris kan? Ya. Ingin kalian membuktikan buat tenagamu kan. Rupanya kau akuin kalau kau itu kalah. Kalah ditinju ya. Kalah ditinju. Iya. Tapi kau kalah. Jadi ya udah, minta apa aja kalau bagus-bagus. Nah, aku mau enggak. Aku enggak mau saja jago, Pajar. Berarti kalah sama Pajar Set Boy. Tapi masih ada mungkin kalau ini rame. Wih. Ay. Oh, terima. Kalau ini rame. Oke, teman-teman semuanya. Udahlah, kau udah pecah. Oke lah teman-teman ya, jadi Pajar Don tumbang di ronde ketiga. Karena gak tahan napasnya. Karena dia baru ngelim kambing tadi. Oke, terima kasih teman-teman. Rame, kita mainkan lagi aku sama Paris.